Hola, guys. Oke guys, tidak pesawat kita telah keluar, telah terbang. Mari kita lihat di manakah pesawat kita akan keluar. Itu dia, dari arah Mount Villa menuju ke arah Foch. Nampaknya sangat sengit sangat. Dan kita akan lihat peperangan awal akan berlaku di sini. Kita lihat pasukan yang ke-10 telah menawan Mount Villa di sentral pasukan ketiga, iaitu NXD di Marble Work ataupun Quarry. Ada pasukan yang pertama iaitu Hard to Get. Di Blue Zone kita lihat pasukan ke-5 iaitu dari Visionaries. Dan pasukan yang ke-7, BA Kraken akan pergi ke arah situ. Di Campsite ada pasukan yang ke-8 iaitu Anarchy. Di Forge ada pasukan yang ke-4 iaitu MAB Sport. Di Skill Lodge nampaknya pasukan ke-12 iaitu Syndicate Boy. Dan pasukan ke-11, itulah berperang nampaknya di sini. Telah berentak nampaknya. Pasukan OV Haziq telah dijatuhkan, terus dilobikan nampaknya. Terus dilobikan. Di manakah itu? Jampung di pasukan yang ketujuh. Pasukan ketujuh juga sedang berentap nampaknya. Itu dah Z telah dijatuhkan oleh pasukan kelima, iaitu Visionaries. Visionaries jampung telah dijatuhkan juga. Dan hanya tinggal seorang saja daripada pasukan ketujuh, iaitu The Cute untuk pasukan BA Kraken. BA Kraken. Ada kita lihat pasukan yang ke-5. Kita lagi santui saja. Right, kita akan lihat di BA Kraken. BA Kraken rata bos di tempat yang ke-12. Rata di tempat yang ke-12. Oh, seawal ini guys kita lihat di peperangan di antara pasukan ke-4 MAB Sport bertemu dengan pasukan ke-12, iaitu Syndicate Boys. Syndicate Boy di sebelah dalam Skill Lodge. Ini kita lihat pasukan ke-12. Pasukan ke-12 tinggal berapa orang? Pasukan ke-12 hanya tinggal 2 orang bos. Hanya tinggal 2 orang. Atomen, Atomen telah digersan nampaknya. Atomen dan Liyun saja yang tinggal. Liyun akan pergi melarikan diri. Kita lihat dia meninggalkan rakannya Atomen berseorangan di sini. Dia perlu berlari untuk mengekalkan posisi. Masih lagi di dalam permainan. Kalau dilobikan terus habis poin untuk mata ranking tak ada. Alright, kita lihat Automan dan Eternal Leon masih lagi memilih-milih lagi the weapon. Dia harus pergi dari situ dan terus dia harus cari point untuk mengangkat semula rakannya. Kita lihat pasukan kelima Visionaries. Visionaries berjaya menjatuhkan lagi satu enemy daripada pasukan Hard to Get. Kita lihat Hard to Get. Oh, ini Shiwa. Shiwa dan dapat satu guys. Shiwa dan Makaruru dan seorang lagi Batman telah berjaya diangkat semula. Shiwa, dapat show bos. Shiwa dan Chessman. Wih, di pro player bos. Di belakang Shiwa ada orang guys. Itu DJ. DJ berjaya mendapatkan mata yang ke-6 untuk pasukan Visionaries. Dan ada lagi seorang guys, Batman baru saja turun di situ. DJ dah perasan. Itu dia dengan shotgun boosternya. Kita lihat. Dia ada shotgun booster, dia tak nak pakai shotgun booster. Itu dia Batman. Dia lobbykan dan Makaruru saja yang tinggal.
Oh, depan dia, dia umpan coin dekat situ, umpan coin dekat situ. Ada rakan dia, rakannya ada 300 guys. Ada 300, dia boleh hidupkan rakannya seorang saya, seorang lagi. Eh, itu dia. Ambil coin dan hidupkan rakan. Baik, bos. Dan kita pergi ke arah pasukan yang lain. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Adakah peperangan berlaku? Ui, Infernus. Infernus, guys. Tinggal berdua saja, newbie dan raja saja yang tinggal untuk pasukan Infernus. Nampaknya dia harus pergi untuk mengangkat semula Fizi dan Noki sebentar lagi. Baiklah, kita lihat di tempat yang lain. Pasukan yang ketiga iaitu dari sekejap guys, dari pasukan NXT masih lagi belum berentap. Kita lihat pasukan pertama dahulu, Hard to Get, dengan dua mata yang berjaya kumpulkan setakat ini. Di pasukan yang kedua adalah dari Infernos dengan satu mata. Di tempat di slot yang ketiga, NXT masih lagi kosong mata. Di pasukan yang keempat iaitu MAB Esport dengan tiga mata yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Di pasukan kelima iaitu Sindikit, nampaknya rata bos. Imran Ovi berjaya meratakan Sindikit boys di tempat yang ke-11. Dan kita lihat di sini peperangan di antara pasukan yang kelima, Visionaries, dengan pasukan yang pertama. Itu dah Marco Rudo saja yang tinggal untuk pasukan yang pertama ini. Makaruru dan Batman, ada lagi Batman pun ada. Kita lihat Makaruru, adakah dia berjaya melarikan diri? Di situ ada kereta. Kereta meletup dan Makaruru berkata-kata itu dia berjaya dijatuhkan dan terus dilobikan. Nah, oleh Eagle dan 10 mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan Visionaries. Alright, kita go to the pasukan yang lain. Ui, Raja nampaknya dia akan mengangkat semula rakannya. Dan di situ pasukan yang ke-9, Aziz Ovi dah sampai. Sempatkah? Sempat bos, angkat semula rakannya. Sempat. Itulah, Raja memperhatikan saja pasukan Ovi akan menyerangnya. Dia akan melarikan diri. Raja akan melarikan diri. Kita lihat di manakah rakan daripada pasukan Ovi kita. Kita lihat Imran dan Haziq masih lagi berhati-hati. Imran dah sampai. Di tempat lain pun sudah berentap guys. Newbie sudah berentap guys. Newbie dan Ovi. Kita lihat one step guys. Newbie gila. Ovi rasa moon. Adakah moon buy one di antara newbie dan moon? Kita lihat siapa yang akan dijatuhkan, siapa akan dilobikan antara Moon, Ovi ataupun Newbie. Kita lihat buy one di antara kedua-duanya ini. Rata nampaknya Ovi Sport di tangan pasukan Infernus. Hard to get juga rata di tempat ke-9. Di manakah ada peperangan? Di manakah itu? Nampaknya okey di sini Fikri. Baru saja dihidupkan. Di bawah itu ada pasukan yang keempat guys. Iaitu dari MAB Esports sedang menanti Fikri untuk turun ke bawah. Dan kita pergi ke arah pasukan yang lain. Adakah peperangan berlaku guys? Di slot yang ke-8 adalah dari Anarchy. Masih lagi belum berentap guys. Masih kosong mata penyingkiran. Pasukan ke-10 iaitu Pasukan Rumble dengan satu mata
Di pasukan ke-11 iaitu dari Terra 4Kid. Oh, 3 Terra 4Kid. Hanya 3 saja yang masuk. Seorang tak dapat masuk, guys. Tak dapat masuk. Oh, ini pertarungan di antara pasukan kedua iaitu Infernos dan pasukan yang ke-5 Visionaries. Nampaknya CJ berjaya menambahkan lagi mata dengan 11 mata yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan Visionaries ini. Visionaries. Alright, di bawah itu ada Noki. Ada Noki. Kita lihat. Ada ke dia? Dia perasan ke? Dia perasan ke? Ada seorang enemy dari arah pasukan yang kedua. Oh, itu dia Noki. Noki berjaya didapatkan oleh Eagle dengan mata yang ke-12. Mata yang ke-12 untuk pasukan Visionaries. Dan kita lihat dari arah atas ini. Ah, Faris, guys. Faris. Faris daripada pasukan Anarchy. Dikelilingi oleh pasukan Terra 4Kid. Nampaknya Zia, Vojo Kid juga berada di situ. Dan pasukan keempat juga akan sampai, guys. Pasukan yang keempat juga akan sampai. Ah, itu dia. Pasukan yang keempat juga sampai. Pasukan yang kedua juga berada di situ. Oh, bahaya ke, bahaya ke. Siren telah siren telah berbunyi menandakan. Oh, Faris. Faris, adakah dia akan dikesan oleh dari belakang? Dan itu dia telah dikesan oleh pasukan yang keempat. Terus dijatuhkan. Terus dijatuhkan oleh pasukan MAB Squad. Flix. Oh, sempat lagi. Sempat lagi hidup, guys. Sempat lagi dihidupkan semula. Faris terus di lobby oleh Flip. Di manakah rakannya? Di manakah rakannya pasukan ke-8? Oh, di atas itu ada juga pasukan ke-11, guys. Pasukan ke-11 memerhatikan saja peperangan di antara pasukan ke-4 dan pasukan ke-8 ini. Terlihat dari arah atas baru nampak, guys. Arah atas itu dia. Di luar zone, guys, pasukan ke-11 ini. Oh, itu dia Vojo. Vojo hampir-hampir berjaya mendapatkan mata yang kedua untuk pasukan Terra 4Kid ini. Razia. Pasukan yang kedua. Itu dia pasukan kedua. Pasukan yang kedua, guys, kita lihat di sini. Oh, di tengah-tengah nampaknya. Di tengah-tengah ini. Dijatuhkan dari arah belakang. Dia Kid dapat lagi dua mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan oleh tiga mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan yang ke-11, iaitu Terra 4Kid. Terra 4Kid, alamak, dia pula dijatuhkan oleh Chessman. Itu dia mata yang ke-13 untuk pasukan Visionaries. Visionaries, kita lihat di sini peperangan di antara pasukan ke-10, iaitu dari Fast Rumble. Awi, sedikit saja lagi. Dan tempat lagi membuka Orion. Tempat lagi membuka Orion. Dan Awi, adakah? Dan itu dah Rata Faskir Rumble di tempat yang ke-7. Rata Faskir Rumble. Twix, di mana ke Twix? Kenapa dia jatuh? Kenapa dia jatuh? Dari arah mana? Dengan zone. Oh, dia dijatuhkan oleh zone. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Pasukan yang ke-8 ni, iaitu dari Obi. Bukan Obi. Pasukan ke-8 adalah Anarchy. Anarchy dengan satu mata yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Sedia Afiq dan Giko, guys, untuk pasukan Anarchy. Dan kita lihat pasukan yang ke-5 dan ke-4, guys. 5 dan 4. Ini dia for Plank. Plank. Triple kill. Dan Flix saja yang tinggal untuk pasukan yang keempat, MAB Sport. Dua orang saja lagi yang tinggal dikelilingi pasukan yang ke-5 dan dijatuhkan. Itu dia. Adakah rata pasukan ini? Itu dia rata MAB Sport di tangan pasukan yang ke-8, iaitu Anarchy dari sebelah belakang, guys. Berjaya mendapatkan kill. Dan itu dia ARP dijatuhkan. Adakah dia sempat untuk dihidupkan? 4Kid rata nampaknya. Terra 4Kid rata di tempat yang ke-5. Inferno juga rata di tempat yang ke-4. Kita lihat dia dari arah atas. Dari arah atas Giko, guys. Anarchy juga rata di situ di tempat yang ke-3. Dan pertemuan di antara pasukan yang ke-5, iaitu dari Visionaries bertemu dengan pasukan ke-3. NXT full squad dan full squad 4 lawan 4. 4 lawan 4. Dapat jatuhkan. Chessman berjaya menjatuhkan. It's me. Di bahagian lain itu dia Twix. Dapat lagi down.
Kita lihat Loki dan Fear saja yang tinggal untuk pasukan yang ketiga. NXT Doll Loki, bagaimana kan Loki ada kena berjaya untuk menjatuhkan satu enemy ataupun dia pula yang dijatuhkan. Nampaknya hanya tinggal Loki saja. Hanya tinggal Loki dan Rata. Itu dia boy yang diberikan kepada pasukan yang kelima, iaitu pasukan Visionary. Visionary. Okey guys, kita lihat berapa mata yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan Visionary sini. Itu dia 36 mata. NXT di tempat yang kedua dengan 11 mata. Di tempat yang ketiga Anarchy dengan 11 mata. 4 Infernus dengan 14 mata. 5 Fokit dengan 9 mata. 6 MAB Esport dengan 10 mata. Fast Rumble di tempat yang ketujuh dengan 8 mata. 8 SSZ Junior dengan 9 mata. Hard to Get di tempat ke-9 dengan 4 mata. OV Esport di tempat ke-10 dengan 2 mata. Syndicate di tempat ke-11 dengan 0 mata. BA Kraken di tempat ke-12 dengan 0 mata. Alright guys, kita akan pergi ke game yang ketiga.
Orang kan game yang ketiga di map Power Punch. Sedikit boy ni tak non tak ni ah. Tak tahu map guys. Kita map. Ale. Kalau tournament guys, korang download lah siap-siap guys. Supaya ada orang 48-47 orang sedang menunggu. Awak, ah dah umur. Jadi guys, tournament guys, tournament ramai yang ada. Jadi kita teruskan di map Alpine untuk game yang ketiga kita. Alright, kita lihat pesawat kita dari arah Vantage menuju ke arah Snowfall. Kita dapat lihat di situ pasukan ke-6 iaitu SSZ Junior. Pasukan ke-4 juga sudah turun di stadium base camp. Adalah pasukan yang ke-8. Oh, seorang je pasukan ke-8 akan pergi ke arah situ. 6 juga berpecah, pasukan ke-8 berpecah. Drop spot masing-masing nampaknya blue zone. Blue zone ada ni dua tim ni, pasukan ke-7 iaitu dari BA Kraken dan pasukan yang ke-5 iaitu daripada Visionaries di Snowfall. Nampaknya ada dua tim Snowfall, ada dua tim, pasukan yang kedua iaitu Infernos dan pasukan NXT. Alright, kita akan lihat pasukan di Snowfall dahulu. Nampaknya sama-sama turun, sama-sama turun pasukan yang kedua dan tiga guys, iaitu Infernos dan NXT. Adakah tembakan telah dikeluarkan? Tembakan sudah dikeluarkan nampaknya untuk pasukan kedua dan pasukan yang ketiga ini. Lihat, lihat Noki berada sebelah atas. Dia telah turun, dia telah turun. Here paling dekat dengan Noki. Dan Noki sedang menunggu saja dengan P90-nya. Dengan P90-nya. Kita lihat adakah dia sedang menunggu saja pasukan ketiga ini untuk keluar daripada rumah ini. Bagaimana kan Noki? Kita lihat rakan yang lain dia. Noki di atas rumah ini. Di atas bumbung nampaknya. Paling hampir guys. Noki paling hampir guys. Masih lagi berhati-hati. Masih lagi berhati-hati. Noki berjaya dijatuhkan. Noki berjaya dijatuhkan. Adakah terus akan dilobikan? Noki dari arah belakang nampaknya. Dari arah belakang itu dan Loki berjaya mendapatkan newbie. Loki berjaya mendapatkan newbie dan satu lagi knockdown yang berjaya dijatuhkan oleh pasukan kedua. Kita lihat pasukan kedua itu dan Fikri Raja baru saja dihidupkan semula. Oh, pergi ke tempat lain. Kita lihat di sini Fikri saja yang tinggal. Untuk pasukan yang kedua, Anarchy nampaknya rasa bos. Anarchy telah rasa di tempat ke-11. Anarchy telah diratakan di tempat ke-11. Kita lihat di sini Fikri dapat satu down. Di sebelah belakang nampaknya Fiera yang berjaya mendapatkan Fikri sebentar tadi. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Pasukan yang ke-6 iaitu dari SSZ Junior. SSZ Junior bertemu dengan pasukan OB Squad. Nampaknya itu dan Lupin telah dijatuhkan. Anam jauh dari situ. Itu dia Yuta juga jauh, Hai Isa juga jauh dan seorang saja yang paling hampir dengan pasukan yang ke-6 iaitu OB Sport adalah Anam. Anam berseorangan saja dia akan dikatakan oleh pasukan OB Sport. Itu dia Anam berjaya, Ryu berjaya mendapatkan Anam sebentar tadi. Ini dia pergi kan, OB pergi kan, OB pergi ke arah Crucial ini. Tapi tiada guys, tiada orang sudah telah melarikan diri. Kita akan go kepada pasukan yang ketujuh, pasukan keempat, pasukan keempat iaitu MAB Sport. MAB Sport iaitu dengan nama kosong mata, masih lagi kosong mata. Kita lihat rakan yang telah berperang dengan pasukan yang ketujuh.
iaitu dari pasukan BA Kraken. BA Kraken iaitu dah Z. The Cute dan Flank berada sebelah belakang. The Cute. Oh, The Cute dan Flank akan berhentak di sini. Adakah dia berjaya? Tutup sudah guys. Sama-sama kena guys, Flank dan The Cute. Dah kita lihat dari arah belakang ini, Ninja daripada pasukan ketujuh pergi meninggalkan kawasan peperangan guys. Nampaknya tinggal berdua saja, dan kita lihat di sini pasukan yang pertama dan pasukan yang kedua, iaitu Hard to Get dan pasukan MP Blue. Victory dijatuhkan, newbie jauh dan raja pun jauh, dan tinggal terus dua orang sahaja untuk pasukan Infernos. Kita lihat Hard to Get dengan dua mata yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Dua mata, kita pergi ke arah pasukan ketiga, iaitu dari NSD dengan lima mata yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Pasukan keempat, MAB Sport dengan dua mata. Pasukan kelima, iaitu dia Visionaries bertemu dengan pasukan ke-10, Fastkill Rumble. Pasukan ke-10, Fastkill Rumble. Fastkill Rumble, itu dia Chessman. Di Chessman, DJ terus dilobikan. Terus dilobikan Chessman dan Rule sudah berhentak dengan Barreta dan M24 guys. Oh, dapat down di situ. Chessman dapat Rule. Kita lihat di tempat lain. Di sini ada lagi guys. Ada lagi ataupun di sebelah atas pasukan ke-10 baru saja turun. Alright, kita pergi ke arah pasukan lain. Pasukan yang lain, pasukan ke-9, itu dia OB Esport. OB Esport akan bertemu dengan pasukan yang ketiga, iaitu dari NSD di sebelah belakang ini. Kita lihat di manakah itu, di Garrison. Di Garrison nampaknya pasukan OB sudah bergerak masuk ke arah Militia, meninggalkan Garrison. Alright, kita biarkan dia di situ, dan kita lihat pasukan ini, pasukan ke-12, kedua, iaitu Infernos. Infernos hanya tinggal raja sahaja. Dia harus pergi untuk mengangkat rakannya. Ada 800 koin tu, ada kedai di hadapannya. Dia terus ke kedai di mana kedai itu tak ada orang yang jaga lagi. Adakah dia sempat untuk merevive semula rakannya? Tempat ni, tempat bos. Kita lihat di kawasan yang lain. Chester. Dia juga akan merevive semula rakannya di Railroad. Tak ada orang yang kacau. Semua rakannya akan dihidupkan semula. Itu dia daripada pasukan yang ke-11, Tera. Ini Fastkill Rumble ke? Oh, Fastkill Rumble guys. Fastkill Rumble di slot yang ke-10. Silap slot ni. Alright, tak apa. Kita biarkan dia di situ. Kita lihat pasukan ke-5, iaitu Visionaries bertemu dengan pasukan ke-10. Iaitu Tera Fokit. Itu dia. Dia baru saja dijatuhkan. Kita lihat di sini hanya tinggal 3 orang sahaja untuk pasukan Tera Fokit. Alright, kita biarkan di situ, dan kita lihat raja ni guys. Raja itu dia ditekan oleh pasukan MAB Sport. MAB Sport dah sampai. Terus dilobikan oleh Blix. 6 mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. 6 mata, dan kita lihat pasukan yang ke-10 pula guys. Ke-10 dan pasukan yang ke-5 ini, topan kit untuk pasukan Tera Fokit. Nampaknya Wojo telah jatuhkan. Wojo, di manakah Wojo? Terus dilobikan. Topan dan Rule saja yang tinggal untuk pasukan Tera Fokit ini. Dia Rule akan meninggalkan kawasan peperangan. Snowfall, topan kit saja yang tinggal untuk pasukan Tera Fokit. Aku menarik
Kendit. Pasukan yang kelima juga saya rasa dua orang juga ke? Oi, ada dua orang lagi tak tahu ke mana. Dua orang lagi tak tahu ke mana, guys. Dan di belakang itu ada pasukan BA Kraken akan masuk ke arah Snowfall. Kita pergi ke arah pasukan yang lain, pasukan ke 11 iaitu Fasker Rumble dengan pasukan ke 6 SS Deck Junior. SS Deck Junior. Ini dia paling hampir, guys. Guys, Yuta berseorangan saja di sini. Bagaimana kalian akan diteskan oleh pasukan yang Terra, bukan Terra, pasukan Fasker Rumble nampaknya berjaya dijatuhkan, berjaya terus dilobikan oleh Kinzo mata yang ketiga untuk pasukan Fasker Rumble. Fasker Rumble, kita pergi ke arah pasukan pertama, iaitu dia Hard to Get. Hard to Get, tiga squad, guys, tiga squad di sini. SSZ Junior rata di tempat ke 10. Di sebelah bawah kita lihat pertemuan di antara pasukan yang ke 9, OB Sport. OB Sport, guys, dengan pasukan Hard to Get. OB Sport nampaknya tinggal berseorangan saja. Jiwa berjaya mendapatkan Imran dan hanya tinggal seorang saya rasa pasukan 9 ini. Itu dia Hardik saja yang tinggal untuk pasukan OB Sport. Kita go kepada pasukan yang lain. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Chizu, Chizu. Dia naik kereta, bos. Naik kereta. Di hadapannya ada pasukan ketiga, iaitu NSD sedang menantikan pasukan Fasker Rumble ini. 118, bos. Headshot yang diberikan oleh Chester. Granat. Granat Awish. Paling hampir di hadapan itu adalah Chester. Masih lagi berhati-hati, tidak melakukan rush ke depan. Kita lihat dari arah atas ini. Dari arah atas ini itu dia. Berada di luar zone, guys. Peperangan di luar zone. Lalu di sebelah atas Haziq. Haziq berseorangan. Haziq berseorangan bertemu dengan pasukan yang kedua, Infernus. Nampaknya Haziq dalam bahaya dan itu dia rata OB Sport di tempat ke-9. Rata OB Sport di tempat ke-9 kita lihat di sini. Raja pasukan kedua juga menunggu juga pasukan yang ketiga. Di sebelah atas dan di sebelah bawah ada pasukan yang ke-11. Kita lihat Raja, Raja, Newbie dan Noki untuk pasukan Infernus. Newbie berjaya ditangkap. Terus dilobikan oleh Batman untuk pasukan Hard to Get. Hard to Get, dilihat pasukan kedua. Pasukan yang kedua, 8 tim, guys. Circle telah ladah hujung-hujung, guys. Circle tengah kecil-kecil je. Lagi ada 8 pasukan lagi, guys. Ada pasukan 8 pasukan lagi. Kita lihat, kita lihat dari arah atas. Dari arah atas. CJ dengan beraninya berseorangan di sini. Di hadapannya ada pasukan MAB Sport. MAB Sport, CJ. Ya. Dan itu dia berjaya juga dijatuhkan. Berjaya juga dijatuhkan oleh Flix. Flix untuk pasukan MAB Sport. Di belakang itu pasukan yang ketujuh akan masuk ke arah circle yang selamat. Z, bagaimana katakan Z? Dan The Q saja yang tinggal. Dua orang saja yang tinggal untuk pasukan yang ketujuh, iaitu BA Kraken. Dan itu dah pocket rata di tempat yang ke-8. Rata Fasker Rumble juga rata di tempat yang ketujuh. Kita lihat dari sebelah atas ini, hanya tinggal seorang saja Z untuk pasukan yang ketujuh, iaitu BA Kraken. BA Kraken tinggal seorang saja, guys. Tinggal seorang saja Z. Bagaimana kan dia? Adakah dia akan dilobikan? Ice dia kena shot yang diberikan oleh Z. Ice akan diselamatkan oleh rakannya. Dan itu dia BA Kraken di tempat yang ke-6. BA Kraken di tempat yang ke-6. Kita lihat di sini pertemuan di antara pasukan ketiga dan pasukan kedua. Raja pertama dan kedua. Raja lagi dua. Lagi dua je. Noki berjaya menjatuhkan lagi satu enemy. Kita lihat terus melobikan Noki. Bagaimana dia hanya tinggal berseorangan saja berhadapan dengan pasukan yang ketiga, iaitu NST Visionary di tempat ke-5. Baru saja dilobikan. Dan itu dia Inferno di tempat ke-4. Dilobikan oleh pasukan yang pertama, Hard to Get.
2 gap dengan 15 mata penyingkiran. Kita pergi ke lapangan ketiga dengan NSD dengan 12 mata penyingkiran. Ismi Eli berjaya dilobikan oleh Flix daripada pasukan keempat. Dan itu pasukan keempat dengan 10 mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Kita lihat dari sebelah atas, Four Eyes bertemu dengan Makaruru. Makaruru di sebelah dalam itu ada Pierre dan Loki daripada pasukan yang ketiga. Daripada pasukan yang ketiga, Makaruru kita lihat granat dilepaskan. Adakah terkena granat itu? Dapat Four Eyes. Dapat Four Eyes, guys. Itu dia Makaruru. Menyepam, sepam glue. Granat, guys. Dan kita lihat di sini pertemuan di antara pasukan ketiga dan pasukan yang keempat. Pasukan yang ketiga dan pasukan keempat, di situ Makaruru juga berada di situ. Dia berseorangan saja. Di sebelah bawah itu ada dua orang. Dua orang daripada pasukan yang pertama, atau Get. Dan itu Fear dijatuhkan. Loki hanya tinggal Loki untuk pasukan yang ketiga. Loki untuk pasukan yang ketiga. Pasukan yang pertama tinggal tiga. Dan itu NSD di tempat yang ketiga. Pertemuan di antara MMB Esport bertemu dengan Hard to Get. Hard to Get Loki dan Flick. Dan itu dah dijatuhkan. Nampaknya rata MMB Esport. Dana buaya diberikan kepada pasukan Hard to Get. Game yang ketiga, map Alpine ini. Mari kita lihat berapa mata yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan-pasukan ini. Hard to Get dengan 33 mata di tempat yang kedua. MAB Esport dengan 19 mata di tempat yang ketiga. NSD dengan 20 mata di tempat yang keempat. Adalah Infernus dengan 9 mata. Visionary di tempat yang kelima dengan 14 mata. PA Kraken di tempat yang keenam dengan 10 mata. Fasker Rumble di tempat yang ketujuh dengan 8 mata. Pocket di tempat yang ke-8 dengan 3 mata. OV Esport di tempat yang ke-9 dengan 8 mata. 10 SSZ Junior dengan 5 mata. Anarchy di tempat yang ke-9 dengan 0 mata. Alright guys, kita akan pergi ke game yang keempat. Alright guys, game yang keempat di map Nextera. Mari kita lihat pesawat kita dari mode side menuju ke arah museum.
Ah, alright, kita lihat pasukan akan memilih draw spot masing-masing. Kita dapat lihat di situ pasukan ke-12 Syndicate Boy akan pergi ke arah Rust Town. Di mid side ada pasukan yang ke-10 iaitu Pascal Rumble. Di Deka Square pasukan yang ke-4 iaitu MAB Sport. Dan pasukan yang ke-6 adalah dari Visionaries. Di Blue Zone guys, pasukan ke-5 iaitu Visionaries. Pasukan yang ke-7 BA Kraken. Dan pasukan yang ke-9 iaitu OVE Sport akan pergi ke arah Blue Zone di Grief Lab. Mari kita lihat di Grief Lab dahulu. Di Grief Lab dahulu pasukan yang ke-5 dan pasukan ke-9 OB Sport. Nampaknya dua orang telah dijatuhkan. Eagle telah dijatuhkan juga. Di manakah pasukan yang ke-9 akan melarikan diri meninggalkan kawasan peperangan. Kita lihat pasukan ke-6 juga sedang berontak dengan pasukan yang ke-4 iaitu dia SSZ Junior. Nampaknya Isahid saja yang tinggal untuk pasukan yang ke-6 ini. Dia akan pergi melarikan diri. Isahid. Kita lihat pasukan ketujuh Ninja juga dijatuhkan. Jampung juga telah dijatuhkan. Z bagaimanakah Z dan Dekut saja yang tinggal untuk pasukan The VA Kraken. Tak jadi apa kan. Dapat juga SSZ Junior. Nampaknya rata di tempat yang ke-12. Kita lihat di sini Dekut sempat lagi merevive rakannya. Semua berjaya dihidupkan semula. Kita lihat di pasukan yang pertama dan kedua guys, itu dah hard to get. Dan pasukan yang kedua iaitu Infernus. Sama-sama jatuh. Nampaknya Siwa dan Noki. Dan itu dia pasukan ke-11. Dua-dua dia dapat. Topan dapat dua-dua kill guys. Kita lihat pasukan pertama dah sampai. Pasukan pertama itu dah Pak Bad. Berseorangan saja Batman telah jatuhkan. Batman telah dijatuhkan di tempat yang lain. Makaruru berada di sebelah atas. Pak Bad akan melarikan diri. Itulah dia, ditembak juga akhirnya. Dikesan oleh pasukan yang ke-11 dari Terra Fokit mengejar guys. Dia kejar guys. Akhirnya berjaya juga dilobikan Topan Kid dengan mata yang ke-5 untuk pasukan Terra Fokit. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Adakah peperangan berlaku? Afiq berjaya dilobikan oleh newbie. Nampaknya newbie tinggal berseorangan untuk pasukan Infernus. Dua mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Kita lihat Chessman untuk pasukan Visionaries. Nampaknya tinggal berseorangan. Solo squad telah di Visionaries rata di tempat yang ke-11. Azik berjaya mendapatkan chessman sebentar tadi. Satu mata yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan OB Esport ini. Alright, kita go kepada pasukan yang lain. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Pasukan ke-10 guys. Itu dia Pasukan Rumble. Azki saja yang tinggal untuk pasukan ini. Azki. Alright, kita lihat di kawasan yang lain. Makaruru dari Hard to Get juga berseorangan guys. Itu dia newbie juga berseorangan. Pasukan yang ketiga masih lagi belum berentap. Pasukan keempat, itu dia top kill kita dengan 7 mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan setakat ini di pasukan ke-7. The OB berjaya dilobikan oleh Ninja. Azik ke OB? Ada lagi ni pasukan ke-9. Itu dia Imran. Untuk pasukan yang ke-9 OB Sport. 300 saja. 300. Ryu juga 300. Poinnya. Dia dikesan guys. Alright. Kita lihat di pasukan yang lain. Adakah peperangan berlaku? Di manakah?
Oh, itu dia. Ada empat tim yang sedang dikesan oleh merah-merah ni. Ha. Kemarannya Q pergi ke arah pasukan yang ke-8. Dari itu dia sempat akan melarikan diri. Ui di Ryu akan dikejar guys, akan dikejar oleh pasukan yang ke-8 iaitu dari Anarchy. Dan itu dia berjaya juga ditangkap dan terus dilobikan oleh ARC. Kita lihat pasukan ke-9 itu dari Om Imran saja yang tinggal. Dia pula dikesan dia akan pergi ke arah Plaza Ria untuk mengangkat rakannya. Di Intellect Center guys. Di Intellect Center dengan pasukan ke-11. Iaitu Tierra Foki dan pasukan ke-12. Juga di situ pasukan yang kedua, Infernus berada. Tiga squad guys. Tiga squad. Itu dia Z, W, X, WL telah dilobikan. Itu dia Topan dengan... Dan itu rata terus pasukan 4Kids. 4Kids kita lihat di sebelah atas ini. 4Kids dah rata di tempat yang ke-10. Lin dan Newbie, Liun dan Newbie di sebelah bawah ini. Kita lihat by one di antara kedua-duanya ini. Dan datang BUSYN. Datang membantunya. Datang membantu Lin. Dan itu dia Newbie berjaya dijatuhkan. Liun, bagaimanakah Liun? Sekarat nyawanya dan datang sudah pasukan yang kedua. Itu dah Fikri dengan granatnya. Adakah terkena granat itu? Dapat jatuhan di situ dan hanya tiga seorang saja. Adakah Biu Bui saja yang tinggal untuk pasukan Syndicate Boy? Adakah akan rata pasukan yang ke-12 ini? Dan itu dia rata Syndicate Boy di tempat yang ke-9. Dia ada dan kita teruskan pasukan yang ke-7 iaitu dari BA Cricket dan pasukan MAB Sport. Raikon dan MAB Sport D telah dikesan oleh pasukan MAB Sport. Tapi dia tidak mengejarnya. Membiarkan saja. Dan The Cute dari arah belakang akan meng-backstep pasukan yang ke-4 MAB Sport. Di mana rakannya sedang dikejar di hadapan. Itu dia. Headshot. Dapat. The Cute. Dan itu dia Lucky akan melarikan diri. Adakah dapat Lucky? Sudah meletup. Lucky bagaimanakah? Ya, itu dia Loki tinggal berseorangan saja untuk pasukan MAB Sport. Akan dikejar oleh pasukan yang ke-7, BA Kraken. Loki bagaimanakah? Adakah dia berjaya untuk melarikan diri? Terbang sudah pasukan yang ke-7. Loki dari arah depan dan belakang dia harus masuk ke dalam ini. Dia harus masuk ke dalam rumah. Itu dah Loki. Ada 300 saja tak sempat untuk merimai rakannya. Ada coin. Dia dapat coin. Coin. Sempat. Itu dia MAB Sport rata guys. Dengan pasukan yang ketiga NSD. Yang sedang menunggu saja di sini. Itu dia. Dengan pasukan yang lain dia rata guys. Pasukan ke-8 iaitu Anarchy. Pasukan yang pertama Pak Bat baru saja dijatuhkan. Di manakah rakannya? Itu dia Batman berjaya dikesan oleh pasukan yang ke-8. Kita lihat Pak Bat berjaya naik balik. Adakah Pak Bat akan dijatuhkan semula? Di manakah rakannya? Faskir Rumble rata bawah di tempat yang ke-7. Kat mana dia perang guys? Kita tidak nampak dah. Kita lihat Pak Bat akan telah dihidupkan semula. Pak Bat dia pasukan How to Get akan melarikan diri dahulu. Akan melarikan diri untuk masuk ke dalam circle yang selamat.
Alright, kita lihat dari sebelah atas. Dari sebelah atas. Oh, itu dia. Granat. Adakah terkena granat itu? Cancel dia. Cancel, bos. Dia akan merusuh ke arah pasukan yang pertama. Nampaknya itu dia. Apik berjaya mendapatkan kill. Dan Giko, guys. Dia berjaya dijatuhkan. Kita lihat di sini. Faris. Bagaimana Faris? Faris, ARC dan Afiq saja yang tinggal untuk pasukan ke-8 ini. Dia berhadapan dengan pasukan yang pertama. Pasukan pertama kita lihat Pak Bet berseorangan saja di sini. Pak Bet adakah dapat satu down. Dapat satu down Pak Bet. Terus melobikan ARC. Oh, Faris, alamak, backup yang baik Afiq untuk meratakan Pak Bet. Hanya tinggal seorang saja Afiq di sini. Dia harus mencari coin untuk mengangkat semula, menghidupkan semula rakannya. Dia harus menghidupkan semula rakannya. Kita lihat di pasukan yang pertama Hard to Get dengan 5 mata yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Di situ ada Haziq. Untuk pasukan yang ke-9, Haziq berseorangan saja akan dirusuk oleh pasukan yang pertama. Dijatuhkan juga dengan Batman. Terus dilobikan. Dan kita lihat rakannya seorang sini, Pak Bet. Pak Bet. Di bawah ada pasukan ke-8. Ada pasukan yang ke-8. Siapakah itu? Afiq. Afiq berseorangan saja di sini. Afiq untuk pasukan yang ke-8. Oh, Pak Bet dah turun. Pak Bet dah turun ke bawah. Tempat membuka Orion. Dan itu dia berjaya meratakan Pak Bet sebentar tadi. Afiq dengan 1100. Ada coin 100 lagi kan? 100 ke 300 tu? Ada coin dia. Dia tak boleh nak ambil coin, guys. Kereta ada, coin ada. Dia harus pergi untuk merevive semula rakannya. Dan kita lihat di sini peperangan di antara pasukan ke-7, iaitu BA Kraken dan pasukan Hard to Get. BA Kraken dan Hard to Get. Rezi paling hampir ada dengan pasukan yang pertama. Pasukan yang pertama Siwa. Siwa pergi. Dua orang. NSD sampai yang ke-6. NSD sampai ke-6 itu adalah Siwa dan Makaruru telah dilobikan. Nampaknya hanya tinggal berdua saja. Pasukan yang pertama. Dia hidupkan balik, guys. Dia hidupkan balik. Ada kedai pula kat situ dekat Batman. Batman berjaya merevive semula rakannya. Kita lihat 5 tim lagi, guys. Circle dah kecil, guys. 5 pasukan lagi berentap di map yang ke-4 ini. Raja dan Apik. Victory telah dijatuhkan. Bagaimanakah Raja dijatuhkan? Terus dilobikan oleh Apik. Terus dilobikan oleh Afiq. Nampaknya itu dah 1,800 rakannya. Bagaimanakah Paris? ARC berjaya diselamatkan. Dan dijatuhkan oleh Noki. Tak ada weapon ARC. Tak ada weapon Noki. Dan kita lihat di sini peperangan rancak berlaku di sini. Pasukan Hard to Get dan pasukan BA Kraken. Hard to Get dan BA Kraken di sebelah dalam ini. Kita lihat pasukan ke-7. Menunggu saja pasukan yang pertama untuk masuk. Ditekan, dirusuh oleh pasukan yang pertama. Hard to Get. Betul-betul hard dia untuk mendapatkan. Untuk get pasukan yang ke-7 ini. Di sebelah luar, Makaruru. Pak Bet. Di sebelah atas juga berperang, guys. Kita lihat di sini Noki. Noki berseorangan berhadapan dengan satu squad yang ke-8 dan akhirnya Noki berjaya dijatuhkan. Dan itu dah Inferno rata di tempat yang ke-4. Tiga pasukan saja lagi yang tinggal. Kita lihat di sini pasukan yang pertama dan pasukan ke-7 dahulu berperang. Pasukan ke-8 hanya menunggu saja. Faris berjaya dijatuhkan di sebelah dalam ini. Kita lihat Makaruru. Bagaimana Makaruru berjaya menjatuhkan lagi satu enemy. Di mana rakannya Pak Bet dijatuhkan. Batman di sebelah luar. Makaruru
bagaimanakah anda kena berjaya untuk meratakan pasukan ke-8 ini dari terapi Ekrikan rata dan dirusuh pula oleh pasukan yang ke-8 ERC iaitu Anarchy. Anarchy pula menjadi terpati kepada pasukan yang ke-8 ini. Adakah rasa? Adakah anda percaya meratakan pasukan yang pertama Hartugian? Ah, itu dah Giku guys. Selalu jatuh ke Faris. Bagaimana ke Faris? Adakah anda berjaya untuk meratakan Batman berseorangan saja di sini? Batman berseorangan saja itu dah berjaya dijatuhkan oleh Faris. Dan akhirnya rataan gue Hartugian di tempat yang kedua. Dan puyah diberikan kepada pasukan Anarchy ini. Game yang keempat ini, tahniah diucapkan kepada Anarchy. Mari kita lihat berapa mata yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. Anarchy dengan 30 mata. Di tempat yang kedua, Hartugian dengan 23 mata. Di tempat yang ketiga, BA Kraken dengan 18 mata. Di tempat yang keempat, Inferno dengan 24 mata. Di tempat yang kelima, OV Sport dengan 9 mata. NSD di tempat yang keenam dengan 9 mata. Di tempat yang ketujuh, Fasker Rumble dengan 4 mata. MAB Sport di tempat yang kelapan dengan 10 mata. Syndicate di tempat yang kesembilan dengan 8 mata. Foki di tempat yang kesepuluh dengan 7 mata. Visionary di tempat yang kesebelas dengan 4 mata. SSZ Junior di tempat yang kedua belas dengan 0 mata. Alright guys, kita rehat seketika.
Alright guys, last game. Last game. The man. Last hallway. Alright guys, kita dah masuk ke dalam map yang terakhir di map Kalahari. Kita lihat pesawat kita dari foundation menuju ke arah Stone Ridge. Kita lihat pasukan di Blue Zone dahulu, pasukan kelima iaitu Visionaries, dan pasukan yang ketujuh BA Kraken. Shrin juga ada pasukan kedua dan pasukan yang ketiga. Di Konsi Hall juga pasukan pertama, ke-8 dan ke-11. Kita lihat di sini dahulu peperangan di antara pasukan. Yang ketiga, itu dia 5 Visionaries berjaya mendapatkan satu orang daripada pasukan. Yang ketujuh iaitu dari BA Kraken. BA Kraken ada 3 orang sahaja lagi. Chessman akan diserang guys. Diserang oleh Jampung dan Z berjaya dijatuhkan. Jampung dan Ninja saja yang tinggal untuk pasukan yang ketujuh ini. Jampung, bahaya kepada kedua-duanya. Adakah dia akan diratakan ke awal ini? Jampung, tinggal satu je nyawa dia. Terus dijatuhkan. Ninja harus melarikan diri. Wih, Ninja tak lari ke? Eagle dah sampai. Dapat satu. Ninja, bagaimana Ninja? Adakah ada berjaya melarikan diri? Ada, itu dia. Rata BA Kraken di tangan pasukan Visionaries. Rata Visionaries kita lihat di pasukan yang ke-6 dan ke-6. Anam saja yang tinggal untuk pasukan SXZ Junior. Dia tinggal seorang saja, ditekan oleh pasukan yang ke-10, iaitu Faskir Rumble. Rakannya telah dilobikan High Isai dan Nick. Anam saja yang tinggal. Adakah dia berjaya? Dan itu dia SXZ Junior rata di tempat yang ke-11. Alright, Di manakah lagi ada peperangan awal? Rata sudah dua squad. Kita pergi ke arah pasukan pertama dahulu guys. Pasukan yang pertama kita lihat Siwa dengan satu mata saja yang menjadi kumpulan awal ini. Kita pergi ke arah pasukan kedua Inferno dengan satu mata. Di pasukan ketiga NSD WD 3 mata. Penyingkiran sudah dikumpulkan oleh pasukan NXD ini. Di pasukan yang keempat kita lihat MAB Squad masih lagi kosong mata. Pasukan kelima iaitu Visionaries dengan 4 mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Di pasukan yang ke-8 kita lihat Anarchy. Alamak, Paris, kenapa ini Paris? Itu dia ARC, Afiq dan Giko guys, 2 mata. Di pasukan ke-9, itu dia OV Sport, masih lagi kosong mata. Di desak pasukan ke-10, Faskir Rumble dengan 4 mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Pasukan ke-11, Terra Fokit dengan 2 mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Dia akan pernah dengan pasukan yang pertama, Hard to Get. Itu dah maka Ruru berjaya dijatuhkan oleh Rul. Mata yang ketiga oleh pasukan Terra Fokit. Kita lihat pasukan ke-12, Syndicate's Boy. Masih lagi kosong mata. Di manakah ada perangan ni kita lihat? 3 dan 5 guys. 3 dan 5. Di Shrin.
3 dan 5 nampaknya. Wih, ada lagi ni. Ada lagi ni. Pasukan pertama pun saya dah perentap. Oh, itu dia. Itu dia Batman. Nampaknya tinggal berseorangan sahaja. Hampir-hampir diratakan oleh pasukan Terra Kiss. Ah, Batman nampaknya berjaya melarikan diri daripada kawasan konflikmen. Kita lihat di sini pasukan kelima. Pasukan yang kelima dan pasukan yang ketiga. Visionaries bertemu dengan NXD. Nah, si baik. Tak kena granat. Sikit je. Sikit saja. Di mana rakannya? CG. Eagle. Dan Chessman dari arah belakang. Chessman dia backup player. Backup. Dari arah belakang guys. Dengan Barreta. Double Barretanya. Masih lagi berhati-hati. CJ melakukan. CJ telah mendapatkan satu. Dua down. Dua down guys. Tinggal lagi berapa orang. Fear berseorangan di sini. Triple kill. Fear dan Ismi Ellie saja yang tinggal. Oh, Ellie dah jauh lah. Ellie dah jauh. Dan itu dia. Fear juga dijatuhkan. Ellie berjaya melarikan diri guys. Berjaya. Terselamat pasukan ketiga. Terselamat pasukan ketiga daripada dilobikan seawal ini. Wih, pasukan ke-10. Pasukan ke-10 Fast Kill Rumble juga tinggal Awish. Tinggal Awish saja guys. Dan dikejar nampaknya oleh MAB Sport. 900. Sempat lagi. Sempat lagi merevive rakannya. Dan Awish akan dikejar. Awish dikejar oleh pasukan MAB Sport. Dan itu dah kill yang keempat. Mata yang keempat untuk pasukan MAB Sport. Go kepada pasukan yang lain. Go kepada pasukan yang ke-10 dan 11. Itu dia Fast Kill Rumble. Akan bertemu dengan Terra Poki. Ada kena berjaya. Nampak yang tidak. Dan hanya tinggal Chester untuk pasukan yang untuk Fast Kill Rumble. Dan itu dia rata Fast Kill Rumble di tangan pasukan Terra Poki dengan 7 mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. Wih, di situ ada pasukan MAB Esport guys. MAB Esport datang. Nampaknya telah dikesan. Itu dia. Gojo telah dijatuhkan. Tak sempat kan di-spam. Kena spam bos. Gojo lobby terus. Dan itu dia. Ruh telah dijatuhkan. Bomber kick juga dijatuhkan. Dia berseorangan saja. Dia tinggal berseorangan untuk pasukan Poki. Dan itu dah rata Poki di tangan pasukan MAB Sport. 8 mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan MAB Sport ini. Wow. 8 mata guys. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Adakah peperangan berlaku? Pasukan yang lain. Push Batman. Batman telah dikesan. Nampaknya. Dia pergi pula ke pasukan MAB Sport. Bahaya kepada pasukan yang pertama ini. Bahaya kepada pasukan pertama. Adakah dia akan dikesan oleh pasukan MAB Sport? Batman. Dia nak pergi revive sepertinya tu. Dia pergi revive tu. Dari arah Santa Catarina tu. Tetapi ada pasukan yang keempat. Itu dah telah dikesan. Telah dikesan oleh pasukan yang keempat. Batman dalam bahaya. Dan pasukan Hustlegang juga dalam bahaya. Dan itu dia rata Hustlegang dicapai ke-8. Rata 9 mata yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan MAB Esport. Kita lihat OB Esport. OB Esport bertemu dengan Infernus. OB Esport, Infernus. Nampaknya OB Esport masih belum berjaya mendapatkan sebarang mata. Infernus akan bergerak melarikan diri daripada refinery daripada pasukan yang OB Esport. Kita lihat di manakah itu. Dia telah bergerak meninggalkan kawasan refinery. Dia tak nak lagi lawan. Santui dulu. Sekejap besar lagi. Kita lihat di sini pasukan ke-12. Jendika Boy dan MAB Sport.
Stanley Cowboy, Liyun. Liyun. Paling hampir. Kena pula granat. Kena pula granat, guys. Blank. Oh, dapat juga. Dapat juga down itu. Kita lihat Bui dan Zack Will. Zack Will juga dijatuhkan. Hanya tinggal Bui. Yes. The YN. Untuk pasukan Syndicate. Syndicate Boys. Pasukan keempat juga sedang berentapkan. Pasukan keempat dan lima. Empat dan lima. Datang third party, guys. Datang third party. Pasukan yang kelima iaitu Visionaries. Visionaries, adakah dia berjaya untuk meratakan pasukan keempat Enemy Squad dengan dua orang saja yang tinggal di sini? Flex, Flex, Flex. Tiga orang, tiga orang. Flex, Flex dan Lucky. Kita Lucky dari arah jauh nampaknya dijatuhkan. Sempat lagi merevive. Sempat lagi merevive. Kita lihat di sini Chessman. Dapat. Dapat bawah satu. Dapat bawah satu. Kita lihat Four Eyes nampaknya akan melarikan diri, terjun di tempat yang lain. Akan turun di tempat yang lain. Kita lihat di kawasan yang lain, OV Spot telah berjaya menakluki Grief Peneri. Dia berjaya mendapatkan circle. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Ada berapa tim lagi ni? Berapa tim saja lagi? Ismaili. Dia turun di refinery, guys. Ada 7 pasukan lagi. 7 pasukan lagi. Korang yang baru masuk, jangan lupa follow, like, share, guys. Tap-tap screen sikit. Belanja tap screen sikit, guys. Last game ni, guys. Last game, guys. Bantu-bantu tap. Bantu-bantu follow dulu, guys. Di Facebook tu, kasih like, kasih like. Kasih like sikit. Belanja like sikit, guys. Kawasan rakannya pasukan yang ketiga. Berentap, guys, dengan pasukan ke-8. Anarchy Kazu berjaya dilobikan nampaknya. Itu dia mata yang kelemah untuk pasukan Anarchy. Anarchy, kita lihat OB spot menjaga refinery. Imran turun lah. Turun, bos. Dia pergi dapatkan Leon untuk pasukan yang ke-12. Dapat, bos. Terus satu mata yang berjaya dikumpulkan. Satu mata yang berjaya dikumpulkan. Eagle. Sedikit saja. Tempat melarikan diri. Kita lihat Bui untuk pasukan ke-12. Tinggal berseorangan saja, guys. Tinggal berseorangan saja untuk pasukan Syndicate Boy. Kita lihat pasukan yang lain. Lihat pasukan yang lain. Pasukan ketiga. Itu dia Kazu dan Ismi Ellie. Ismaili berseorangan. Dia sempat merevive semula rakannya seorang, Kazu. Adakah dia akan dikesan, guys? Pasukan ke-8 dekat je kat situ. Dekat je situ. Itu dia. Faris tak nampak, bos. Nampaklah. Itu dia. Syndicate di tempat yang ketujuh. Syndicate baru saja dulu pergi ke tempat yang ketujuh. Datang pula pasukan kedua, guys. Faris dalam bahaya. Bahaya tinggal Giko, guys. Giko, guys. Dapat seorangan saja. Nampaknya pasukan kedua. Granat lepaskan. Rata Anarchy di tangan pasukan yang kedua. Infernus. Datang pula pasukan kelima. Datang pula pasukan kelima untuk menjadi terpati kepada pasukan yang kedua ini, Infernus. Kita lihat adakah dia berjaya untuk meratakan pasukan yang kedua. Visionaries datang untuk menjadi terpati. Adakah dia berjaya? CJ telah dijatuhkan. Sudah Eagle juga telah dijatuhkan. The Twix. Bagaimanakah Twix? Tempat lagi merevive rakannya. Tempat lagi merevive CJ dan Chessman. Tempat lagi, bos. Merevive rakannya. Dan akan turun ke arah pasukan yang keempat. Pasukan yang keempat. Ada situ seorang. Four Eyes. Four Eyes ada kat situ. Mencacah jumpa di bawah sinaran matahari di bawah tangga ini. Nampaknya Four Eyes berjaya meratakan Chessman. Ini besar-besar tempat kat bawah ni dia jumpa. Bagus. Mantul-mantul dah. Itu dah CJ seorang saja untuk pasukan Visionary. CJ tinggal berseorangan saja.
Kita lihat pasukan yang lain. OV Esports. Dan itu dah NSD di tempat yang claim. Baru saja dilobikan. Kita lihat OV di sini akan berentap dengan pasukan yang kedua. Di mana rakannya. Rakannya paling hampir dari pasukannya. Yang kedua, Ryu dapat satu down. Dapat Noki. Terus melobikan Noki. Datang pula. Siapakah itu? Tak nampak. Raja kah? Oh, Raja guys. Raja dan Fikri saja yang tinggal untuk pasukan yang kedua. Oh, tiga orang lagi. Fikri, Newbie dan Raja. Itu dah Ryu berjaya dijatuhkan. Ui, kita lihat ada pot yang menarik. Nampaknya OB di atas sini. Tempat yang menarik guys. Dan akan melarikan diri pasukan yang kedua. Pasukan kedua, Infernos. Kita lihat pasukan yang kelima. Empat, Four Eyes. Dan pasukan kelima berseorangan. CJ dan Four Eyes berseorangan saja. Kita lihat adakah dia berjaya bertahan. CJ. Granat. Lepaskan umbran. Adakah terkena granat itu? OB dapat newbie. Alamak. Fikri dapat headshot nampaknya. Fikri. Adakah dia berjaya? Visionaries di tempat yang keempat. Rata Visionaries. Kita lihat seorang sahaja untuk pasukan MAB Esports. Dan itu dah rata MAB Esports. Pertarungan di antara pasukan Infernos bertemu dengan OB Esports. Imran Aziz berjaya dijatuhkan. Imran saja yang tinggal untuk pasukan OB Esports. Satu lawan tiga guys. Kita lihat Imran bagaimana keadaan. Terus dijatuhkan. Itu dia rata OB Esports pada kedua. Dan aku yang diberikan kepada pasukan Infernos di game yang terakhir ini. Tahniah diucapkan kepada Infernos. Mari kita lihat dia berapa kill. Baru first buyah guys. MAB, Visionaries, How to Get, Arachi. Lain-lain. Nampaknya mata-mata dekat-dekat je guys. Dan mata diorang ni dekat-dekat je. Alright, kita lihat di situ Infernos dengan 24 mata. Di tempat yang kedua, OV Esports dengan 14 mata. Di tempat yang ketiga, MAB Esports dengan 22 mata. 4 Visionaries dengan 19 mata. NXT di tempat yang kelima dengan 9 mata. 6 NRT dengan 12 mata. Tempat ketujuh, Syndicate dengan 4 mata. 8 Hard to Get dengan 4 mata. 9 Forkit dengan 9 mata. 10 Fasky Rumble dengan 5 mata. 11 SSZ Junior dengan 1 mata. Dan di tempat yang ke-12 BA Kraken dengan 1 mata. Alright guys, dengan itu maka berakhirlah sudah Grand Final Tournament by Killer X Era pada malam ini. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Harap dimaafkan. Kita jumpa lagi di lain waktu dan di lain masa. Assalamualaikum guys. Bye-bye guys.